Beginilah suasana di Tobali, tepatnya di Sukadamai, kondisi penambang timah 2 tahun yang lewat atau tahun 2022, yang mana masyarakat bebas menambang timah di laut atau TI Apung. Banyak sekali ribuan, tapi sekarang kelihatannya tidak ada lagi, dan ini masyarakat sangat bahagia. YouTube, Pak. Mudah-mudahan YouTube bisa diatur ya. Sinilah untuk nambang timah di Bangka Belitung. Kasihan masyarakat yang tidak menambang lagi, ekonominya memburuk. Ini sangat bermanfaat bagi kita bahwa tambang timah sangat membantu perekonomian Bangka Belitung sebelum terjadi korupsi 271 triliun. Oke, selamat menikmati.